mohon petunjuk untuk bacaan selawat yang paling afdol dan mutawatir. Iya. Kalau bacaan selawat yang paling mulia adalah yang kita baca ketika sholat. Nggak ada lagi yang lebih afdol dari itu. Jadi kalau ada orang ngomong, oh saya punya sholawat ini itu. Kalau bertanya mana yang lebih afdol? Yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ketika sholat, Nabi SAW mengatakan, Qulu, kalian bacalah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu sholawat yang paling afdol. Yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Kenapa paling afdol? Karena Nabi yang ngajarin. Oh ini Ustadz Ana ngajarin. Tetap lebih afdol yang diajarkan Nabi Muhammad. Gak mungkin akan datang manusia setelah itu salawatnya lebih afdol dari salawat Nabi Muhammad. Gak mungkin. Jadi kalau ada orang yang menganggap salawat dia lebih mulia daripada salawat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka itu pendapat yang tidak benar.